Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, selamat pagi. Okay, alhamdulillah hari ni hari raya keempat eh. Okay, kita troubleshoot rumah customer ni. Customer bagi tahu kipas lampu semua tak hidup tuan. Kipas lampu semua tak hidup dan lagi satu aircon kat ruang tamu ni bila customer on tiba-tiba dia akan mati sendiri dan customer terpaksa offkan semua balik dan onkan semula baru aircon tu function lah. Tapi sekarang dah tak boleh guna aircon lah. Okay, tapi tak apa, kita akan check sebab ni pun ada macam nampak kesan terbakar ni. Okay, tapi tak apa, kita akan bagi tahu tuan lah, tuan rumah ni macam mana. Kita buka DB ni dulu. Alright. Okay, nampak eh. Haa tu. Haa, dah cair dah. Ni kes-kes longgar ni. Haa, so kita terpaksa pakai jenis yang oscillator punya. Kita akan tukar lah kabel ni semua ni. Okey, baik. Okey, so sekarang ni kita tutup api dulu. Okey, tapi nak check dulu lah. Customer bagi tahu ada circuit untuk lampu kipas banyak tak nyala. So aktiviti sini tak dapat api ni. Yang ni ada. Okey, saya rasa neutral ni. Terbakar ni, kabel ni saya rasa ni. Okay, alhamdulillah. So kita dah buatkan dia jadi dua USB. So kita dah tukar USB baru, SSD baru. So ini semua dah ketat kan lah. So api masuk lah. Okay, masuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah. So selesai ni kita buat penukaran CCTV 2 unit. Okay, tadi kita silap masuk terminal sebab tu dia tak boleh on, sebab tu dia trip. Okay, sekarang ni kita dah alihkan balik untuk CCTV yang ikut terminal dia masing-masing untuk perintah percayaan dan perintah kuasa.
Okay, so yang terbakar, jom saya ambil suara kat sini. Okay, untuk terbakar ni, kita pakai kan fuse switch ni kan. Ni kita tak payah pakai lagi dah. Okay, terbakar kan, tak kan. Ni pun dah terbakar. So, kita tukar lah. So, asalnya dia pakai 3 RCCB, 163 dan lagi 2 tu 40 untuk letak kawasan tetap cahaya. So, tak apa. Kita buat macam ni pun dah ikut spek lah. Okay, kita tukar dekat nombor case stop saya. Stop.